Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong kini menjadi sorotan setelah terlibat skandal korupsi. Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan CS Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI sebagai tersangka kasus impor gula. Namun, saat ini belum terungkap kemana aliran dana dari kasus dugaan korupsi impor gula yang mengalir ke Tom Lembong. Masih banyak pertanyaan yang muncul: apakah seseorang bisa dijadikan tersangka sebelum ada bukti konkret? Pakar hukum pidana Abdul Fikar menilai Kejaksaan Agung keliru menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Menurut Abdul Fikar, penetapan tersangka Tom Lembong karena kebijakannya sebagai mendak yang memberikan izin impor gula oleh pihak swasta. Ini kriminalisasi kalau menurut saya. Ya kenapa? Karena peristiwanya 2015-2016 gitu Ya mestinya itu diusut sejak lama gitu. Itu satu. Yang kedua, yang diusut kan kebijakan sebenarnya. Ya kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Itu adalah kewenangannya pejabat publik. Kalau kebijakan dipidanakan, ini bahaya ke depannya. Tidak ada orang yang berani menjadi pejabat publik. Karena eh, kalau kebijak, kebijakan menjadi dasar pemidanaan, semua pejabat publik yang keliru, yang salah, itu bisa dipidana semua. Kecuali, nah ada kecualinya, dengan kebijakan itu dia menerima gratifikasi atau dia menerima suap. Nah kecuali bisa dibuktikan itu. Tapi impor terakhir saya nonton TV tadi ya, e, apa sampai sekarang belum belum ketemu katanya aliran dana ke ke Tom Lembong. Nah ini kan bahaya kalau misalnya seperti ini menetapkan atas dasar kebijakan gitu, kekeliruan kebijakan itu bukan bukan pidana, bukan kriminal gitu. Nah kecuali itu tadi saya bilang ketika kebijakan ada di ada apa ada suapnya ada gratifikasinya, nah itu baru bisa dipidanakan. Artinya, penyalahgunaan kewenangan, gitu ya, atau korupsi kalau pegawai negeri. Nah, seperti itu. Nah, ini, 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 apa murni kebijakan gitu. Menurut saya, keputusan seperti ini bahaya, gitu ya. Kedepannya, untuk masa depan, pejabat publik kita berbahaya, begitu, Mas. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.